Seorang ibu tunggal putri asmara Amy Cik Nan tidak menyangka kisah kepayahan hidup menyara keluarga yang tersebar di media sosial sejak 21 Disember lalu mendorong rakyat Malaysia tampil menghulurkan bantuan. Dia menganggap itu adalah rezeki yang diaturkan Allah Subhanahu Wa Taala selepas sebulan berpisah dengan suami dan terpaksa bekerja dari rumah untuk menyara diri serta 6 anak yang masih kecil. Anak dapat putusan itu hari. Jadi saya bagi kepada ada seorang hamba Allah yang dia kira dia memang bantulah, macam dia buat apa? Sosial punya, orang kata mana bantu orang lah. Jadi dari situ dia cakap, kak tak apalah saya bagi butir-butir anak, kak saya viralkan lah sebab anak akak cemerlang ni. Jadi insyaAllah lah boleh membantulah sebab akak pun memang nak cari sekolah punya apa tu, bantuan anak-anak lah. Akak rumah housewife, jaga anak-anak 6 orang ni je. Memang tak kerja. Lately ni lah akak buat lah kan. Buat tu, lepas tu kawan ada jual bantal, saya jual bantal. Ada pemberi bantuan masukkan saya MWI, saya buat MWI. Buatlah apa yang dia orang bagi. Dia berkata selama ini dirinya adalah suri rumah sepenuh masa, menjaga 6 anak berusia antara 1 hingga 17 tahun. Semua perbelanjaan diuruskan bekas suami yang bekerja sebagai pengawal keselamatan. Dia turut menghargai Lembaga Zakat Selangor LZS yang memberi bantuan asnaf RM600 sebulan bagi menampung bayaran rumah sewa RM750 sebulan selain keperluan asas seperti beras, tepung dan gula. Kesedihan hati dia juga terubat apabila anak keduanya Nur Atika Azmira Azmi yang bersekolah di asrama penuh Maktab Rendah Sains Mara Lenggong Perak memperoleh keputusan 10A pada keputusan peperiksaan pentaksiran tingkatan 3 yang diumumkan baru-baru ini. Selain itu, katanya anak sulungnya Muhammad Haikal Azmi yang baru tamat sekolah juga membantunya kerana bekerja sebagai pembantu jualan di sebuah pasaraya berhampiran.